Peralihan musim kemarau yang berkepanjangan ke musim penghujan mulai menunjukkan tanda-tanda di Kabupaten Sampang, Madura. Pertama kali, hujan dengan intensitas lebat membasahi tanah tandus di sejumlah wilayah di Kota Bahari, salah satunya Kecamatan Robatal, Sampang pada 21 Oktober 2023, kemarin sore. Gemercik suara hujan terdengar secara tiba-tiba, membuat sejumlah warga Desa Tragih, Kecamatan Robatal, keluar untuk menikmati air hujan yang lama dinanti.